Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Tami. Kebetulan sekarang saya sedang berada di Jalan Nakula dan tidak sengaja melihat tujuan wisata di Pulau Bali, yaitu di MZ Dream Museum Zone. Dan saya cukup kaget karena kondisinya yang tidak terawat dan banyak berserakan di luar. Bagi yang belum tahu, DMZ atau Dream Museum Zone ini adalah museum 3D, sebuah foto studio indoor yang menampilkan galeri seni lukis 3 dimensi. Tapi karena pandemi yang melanda Pulau Bali khususnya, tempat ini tutup guys. Dan saya lihat barang-barangnya di dalam itu hancur berantakan ada di luar. Saya mencoba melihat lebih dekat lagi. Inilah guys, puing-puing barang yang sudah hancur. Dan saya akan mencoba masuk ke dalam ruangan. Ini dia guys, suasananya di dalam ternyata benar. Tempatnya sudah hancur berantakan. Saya harap di masa yang akan datang akan dibangun lagi 3D-3D yang lebih bagus lagi guys. Karena memang tempat ini juga sangat populer untuk para turis lokal maupun dari mancanegara. Saya akan mencoba masuk ke gedung yang lebih besar guys. Inilah situasi di dalam ruangan ini. Sungguh sangat menyedihkan guys. Dikutip dari Instagram DMZ Bali, mulai tanggal 30 April tahun 2020, tempat ini ditutup untuk sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.